班长，哎哎哎哎，来，干部，哎哎，喂，新办，新办，新办，semuanya simpan, simpan. Sana, sana pergi. Ini apa ini? Siapa bosmu cepat? Siapa bosmu? Cepat. Dicari tak tahu. Siapa bosmu? Janjinya pun dia indai. Siapa lagi yang ini? Siapa bosmu? Ada ya? Dia ada tadi. Cepat. Orang mana? Kamu tadi katanya bilang enggak ada. Ini buktinya apa ini? Kita dapatkan apa ini? Apa ini? Sabu. Ini berada padamu kan? Ini di apa ini? Ini barangmu kan? Mantap. Ini barangmu kan? Apa? Bawang. Berarti di dalam bawang ada? Ada? Ah, berarti mana punya? Dapatnya? Cepat. Ada kan? Temuan di mana? Dari siapa? Temuan di mana? Temuan di mana tadi? Tadi kan beli dadak ke rumahnya. Barang bukti yang ditemukan di TKP, kami temukan ada 13 klip kecil jenis sabu. Masih banyak barangnya punya dia? Tadi ada nanya sama dia, ada bang. Pokoknya ngasih segitu lah. Ngasih segitu? Iya. Adanya tak tahu bang. Adanya tak tahu? Ya. Tapi biasanya ada lah ya sama dia ya, sisa-sisa kan. Terus rambutnya? Rambutnya pendek-pendek lah rambut apa? Pendek. Rambut pendek, kayak gimana? Ikal apa lurus? Ada ikal lah bang. Ikal. Setelah itu kami melakukan interogasi dan pendalaman terhadap tersangka bahwa didapatkan lagi informasi tersangka tersebut mengambil dari bandarnya atas nama inisial I. Kami langsung melakukan pengejaran ke bandar tersebut. Ayah! Mana yang lagi? Mana yang lagi? Duduk kau, duduk. Duduk, woi! Duduk! Oh. Yang lain mana? Barang bukti yang lain mana? Tidak ada apa-apa, kayak mana? Ngomong, tapi tak suka uwe. Barang bukti yang lain mana? Cepat. Cepat. Ring! Ya cepat, barang bukti. Apa? Barang bukti yang lain mana? Mana? Mana yang lain? Apa? Tidak ada apa-apa, Miwa. Tidak ada apa-apa, jangan kita keluarkan apa ya. Jangan kau. Nanti kita keluarkan orangnya. Dia bilang apa? Beli dari kamu. Tapi ya. Tidak ada apa-apa. Hah? Kami didapati tersangka sedang berada di rumahnya. Langsung kita lakukan penangkapan tanpa perlawanan. Namun ada sedikit perlawanan dari keluarganya dan merasa tidak terima bahwa pelaku tersebut berjualan narkoba. Kami di airport. Duduk. Yang beli dari dia sudah tangkap. Duduk. Mana ya? Duduk. Diam dulu. Ibu ya. Nanti ya. Enggak ada apa-apa. Diam. Pak. Masuk. Iya. Sudah barang bukti kan? Kita ini kan ya yang itu tadi kebenaran itu ya. Ini juga ini matanya sini kan. Kalau barang bukti ya boleh. Iya. Jadi gini, kita dapat tersangka. Tersangka pertama ada barang bukti, dia menunjukkan ngasih dari ini. Ya, kita enggak ada enggak benar bahasa, Pak. Itu betul-betul kita kalau memang benar atau tidak ini maksud saya. Iya. Tunggu dulu ya. Kita keluarkan orangnya. Tunggu dulu. Kita keluarkan dulu orangnya. Ya. Untuk awalnya bandar tersebut mengelak dan tidak mengetahui bahwa itu barang tersebut. Setelah kami keluarkan tersangka pertama kita dan akhirnya dia tidak bisa mengelak kembali. Kita bawakan tersangka. Kamu tadi barang bukti dari mana? Dari siapa? Namanya siapa?
Ini kita barang dari dia loh Pak, dia ngomong langsung ya, barang bukti ada. Kan itu. Ini kan nggak kami apa-apakan, nah, Pak. Ya. Buktinya kan nggak jelas. Itu kami tersangka pertama, kami tangkap, barang bukti ada. Dia menjelaskan ngambil barang, ngambil sabu dari dia. Gitu, Pak. Ya. Tadi udah kami bawa kan, Pak? Mana? Betul kan? Kita kan minta keterangan sebenarnya, kita nggak tahu juga. Iya. Tadi betul kan kami? Tadi kami bawa betul kan? Ah, gitu kan? Pak yang pertama kami tangkap, barang bukti ada. Dia menjelaskan ambil barang, ambil sabu dari dia. Ini ngomong barang bukti ambil dari dia, Pak. Yuk, ikut dulu yuk. Jangan Pak, yuk. Ayo ganti pek sola dan kuda. Buat aku ganti juga tadi juga beli dekat kok Pak. Ayo masuk kan. Yuk. Boleh ambil baju. Boleh, ambil baju aja Bu. Bu ambil baju. Ya, ambil baju. Ya, ambil baju, ambil baju. Yuk. Ayo ganti Pak, jangan Pak. Ayo ganti dulu ya. Bawa bajunya, bawa baju. Nah. Ambil baju. Bawa bajunya Bu. Nggak bisa nih, tengah. Ini nih, diangkat sini. Angkat. Kami jerat pasal yang sama pada bandar tersebut dengan pasal 114 dan atau 112 dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun. Terus tahu nggak kesalahannya apa? Terus apa lagi? Berapa? 4. Harusnya berapa? 10 ya? Di sini. Terus apa lagi?